nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kononnya ada orang dari MP PKR akan lompat untuk sokong Perikatan Nasional, dan dinyatakan kononnya mereka akan jadi kelompok awal untuk sokong Perikatan Nasional. What the truth? Siapa MP PKR yang kamu maksudkan itu? Tidak ada di dalam PKR. Dan satu lagi, PKR pun saya pikir sama seperti UMNO sudah membuat juga persetujuan kontrak yang mereka akan kena bayar, mereka akan kena saman kalau mereka tinggalkan PKR sekali lagi seperti Zuraida Kamarudin dan Azmin Ali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, siapakah senarai kononnya kelompok awal itu? Sebenarnya senarai itu tidak ada, dan senarai itu hanya dicipta-cipta saja supaya ada naratif retorik politik yang nampak seronok itu saja. Saya pikir ini hanya untuk menyeronokkan penyokong-penyokong Perikatan Nasional sehingga mereka bersemangat untuk terus berusaha, terus berdoa, terus berusaha untuk menumbangkan lagi kerajaan ini. Walaupun ada sudah titah agung, tapi tetap juga tidak pandai fikir-fikir. Tetap juga tidak pandai fikir-fikir. Kelompok ini tetap juga tidak pandai faham-faham bahwa agung sudah pun menyatakan bahwa jangan ada lagi perkara seperti ini. Jadi memang agak pelik lah, agak pelik ada lagi berlaku begini, terutamanya daripada PKR, langsung tidak masuk akal, tidak akan berlaku. Jadi senarai ini sebenarnya tiada. Saya ingin nyatakan bahwa senarai ini sebenarnya tidak ada itu senarai. Lagi satu yang pelik, kalaulah tiba-tiba ada klaim lagi pula, bukan dari PKR saja, tapi dari DAP. Wah, ini lagi pelik. Lagi pelik, ini memang betul-betul seperti kenyataan yang tidak masuk akal lah. Jadi, macam mana pun, otak manusia biasa, bila berpikir, berpikir dengan logik, kedua-dua perkara ini tidak akan jadi kenyataan. Senarai itu tidak akan ada. Senarai sama ada daripada PKR ataupun daripada DAP, atau senarai daripada Amanah, itu tidak akan ada. Tidak akan ada. Yang ada kemungkinan berlaku lagi, sebab sudah berlaku pun. Faktanya sudah ada, kejadiannya sudah jadi betul. Dinafi, tapi tetap jadi ialah MP-MP daripada Perikatan Nasional, terutamanya Bersatu, semakin ramai yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Itu fakta baru, fakta betul. Ini kalau fakta tidak betul, tidak paham lah aku kalau ini pun tidak betul bilang. Sebab sudah terjadi, jadi faktanya betul. Yang sudah confirm ialah MP daripada Perikatan Nasional yang mengkhianati. Tapi untuk spekulasi kononnya ada daripada PKR kah, ada dari mana-mana lah pembangkang sebut itu, daripada parti kerajaan, itu tidak ada. Pada pendapat saya, senarai itu adalah senarai mimpi saja, dan mimpi itu tidak akan pernah jadi kenyataan. Mimpi itu hanya akan jadi mimpi ngeri saja, mimpi yang tidak akan jadi kenyataan.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Jadi janganlah tunggu-tunggu, memang tiada. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat petang pada anda semua rakyat Malaysia. Apa kabar? Pada masa hujan sekarang ini berhati-hatilah. Berhati-hati kalau sudah banjir, ikut arahan daripada pengurus kuasa, berikan kerjasama. Kalau suruh pindah, pindahlah. Nyawa itu lebih penting daripada harta benda. Jadi saya admin The Twin TV mendoakan semoga seluruh rakyat Malaysia dijauhkan daripada sebarang malapetaka dan musibah. Okey, utamakan keselamatan nyawa anda dan orang-orang yang anda sayang. Baik, trending sekarang di media sosial ialah teka-teki yang paling penting sekarang ini di Malaysia. Teka-teki yang sukar dijawab tapi boleh diagak. Memang teka-teki itu selalunya bila sudah tidak dapat jawab, orang akan bagi pembayang. Jadi pembayangnya banyaklah, ada yang lucu, ada yang tidak lucu, ada yang serius, ada yang jijik, macam-macam begitulah. Jadi yang trending sekarang di media sosial ini yang ditanyakan ialah siapakah senarai nama yang terlibat di dalam 10 orang yang dinyatakan oleh orang-orang PAS, orang-orang Bersatu, orang-orang Perikatan Nasional yang menyatakan bahwa ada 10 orang MP daripada UMNO, MP daripada Kerajaan Perpaduan yang akan lompat kepada Perikatan Nasional dengan memberi sokongan kepada mereka, sehingga kononnya ini langsung tak masuk akal lah. Salah matematik sudah ini Perikatan Nasional sekarang. Kononnya dengan 10 orang ini boleh bertukar kerajaan. Macam mana boleh bertukar kerajaan, saya pun tidak pasti. Sampai Ahmad Maslan sendiri bagi sekolah matematik sama diorang. Ahmad Maslan sendiri bilang kalau 30 orang semua MP UMNO pun, Barisan Nasional pun lompat, tetap pindah juga dapat majoriti muda. Jadi memang tidaklah, tidak dapat juga. Jadi matematik dia mudah dan tidak mungkin terjadi. Tapi yang peliknya, siapa 10 orang ini yang sanggup untuk khianati Parti Keramat Melayu ini, iaitu UMNO? Siapa mereka yang sanggup untuk mengkhianati Parti UMNO ini? Cubalah kamu boleh fikir-fikir, boleh komen-komen siapa agak-agaknya yang akan menjadi pengkhianat kepada Parti UMNO. Jadi kalau itu teka-teki, memang teka-teki yang beratlah, teka-teki yang susah untuk mau dijawab, susah untuk mau dijawab. Sebab kalau kita teka-teki, kalau kita teka siapapun pun susah juga tau. Susah juga. Ramai orang cakap mungkin Isamuddin Husin. Tapi betulkah Isamuddin Husin mau tinggalkan UMNO? Betulkah Isamuddin Husin sanggup bayar 100 juta? Siapa lagi? Ismail Sabri. Ismail Sabri Yaakob. Walaupun dia memang pada awal selepas pemilihan UMNO, sejurus selepas mesyuarat agung UMNO, dia memang ada sedikit bahasa-bahasa, tanda-tanda dia tidak berapa setuju dengan apa yang dilakukan oleh UMNO. Tapi sanggupkah Ismail Sabri Yaakob bayar 100 juta? Berbaloi kah dia bayar 100 juta? Siapa lagi? Tok Matasan kah yang mau pindah? Kalau Tok Matasan pindah pun, tetap soalan dia sama. Tok Matasan adakah 100 juta? Adakah 100 juta untuk mau bayar? Saya rasa perundangan
peguam-peguam UMNO memang sudah fikirkan perkara ini awal-awal lagi. Jadi tidak mungkin mereka akan kalah mudah kali ini kalau berlawan di mahkamah. Jadi siap sedialah membayar 100 juta. Macam Zuraida Kamarudin. Zuraida Kamarudin dah kena kalah 10 juta untuk PKR sudah bayar kah? 10 juta pun susah mau bayar, ini kan pula 100 juta. Takkanlah pula sekarang ini menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk undang-undang dan reformasi institusi. Takkan pula bekas Menteri Belia dan Sukan Azalina Osman pula yang mau keluar daripada UMNO. Kalau dia keluar UMNO, sanggupkah dia melepaskan dia punya jawatan? Sama dengan Tok Matasan juga, sanggupkah melepaskan jawatan? Sanggupkah untuk membayar 100 juta? Daripada bayar 100 juta kepada UMNO kerana khianati UMNO, lebih baik 100 juta itu pakai untuk memperkayakan diri sendiri, ataupun pakai untuk bantu rakyat di parlimen sendiri. Apa dapat dengan sokong Perikatan Nasional? Hairan juga. Kalau saya lah 100 juta, ada 100 juta di akaun, atau bisnis saya 100 juta, saya punya kekayaan 100 juta, daripada saya jadi ahli parlimen, lebih baik saya jadi kaya raya. 100 juta itu tidak habis sudah tau. Seumur hidup tidak habis sudah. 7 keturunan pun tidak habis. 100 juta. 100 juta. Jadi kalau orang bilang jadi MP boleh jadi kaya, saya pikir tidak pun dapat kumpul 100 juta. Bukan senang untuk kumpul 100 juta. Dan takkanlah sudah mati-matian kumpul 100 juta hanya untuk bayar bayar saman 100 juta yang dikenakan oleh UMNO. Itu tidak logik langsung. Jadi kalau saya, perkara ini hanya akan jadi spekulasi. Sampai bila spekulasi ini akan berlaku? Sampai PRU 16. Saya pikir hadiah uang tidak akan putus asa untuk terus timbulkan spekulasi. Begitu juga dengan semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, tidak akan putus asa untuk berusaha memujuklah orang-orang UMNO kah, orang-orang daripada PH kah, daripada PKR kah. Ini lagi teruk lah. Katanya ada juga sebenarnya daripada PKR yang nak sokong Perikatan Nasional. Siapa? Nasib baik lagi bukan DAP yang disebut. Bukan DAP. Kalau DAP langsung peliknya. Macam mana ada pikiran begitu ya. Okey, jadi senarai dia tidak akan pernah habis. Senarainya tidak akan pernah terjawab, misteri senarai-senarai itu. Saya pikir kebenarannya ialah tidak akan ada senarai 10 orang itu. Sebab kalau mau tulis nama siapa mau tulis? Senarai siapa mau disebut? Nama siapa mau disebut? Jadi tidak ada sebenarnya senarai 10 orang itu. Tidak ada. Ini cuma untuk kasih siok-siok politik sajalah. Kasih siok-siok saja supaya nampak hebat. Tidak akan ada senarai tersebut. Kita tunggulah sampai bulan jatuh ke riba, barulah ada senarai itu. Denyut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.